Kitab Hosea Pasal 1 Judul Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri Pada zaman usia Yotam, Ahaz, dan Hiskia Raja-raja Yehuda Dan pada zaman Yerobeam bin Yoas Raja Israel Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, Pergilah, kawinilah seorang perempuan Sundal, dan peranakkanlah anak-anak Sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah dia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Israel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi, maka Aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel dan Aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu Aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, Berilah nama Loruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda, dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapih Loruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu janji tentang keselamatan. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir di laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri ini sebab besar hari Israel itu. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Ruhama. Pasal 2, Israel ditolak dan dipulihkan. Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya dan sinahnya dari antara buah dadanya. Supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan. Membuat dia seperti padang gurun dan membuat dia seperti tanah kering lalu membiarkan dia mati kehausan. Tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka sebab mereka adalah anak-anak sundal. Sebab, ibu mereka telah menjadi sundal, dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab, dia berkata, "Aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku." Sebab itu. Sesungguhnya, aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka, maka dia akan berkata. Aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Tapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung baal. Sebab itu, aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya dan anggurku pada musimnya dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya di depan mata para kekasihnya dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku aku akan menghentikan segala kegirangannya hari rayanya bulan barunya dan hari sabatnya dan segala perayaannya aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya yang tentangnya dikatakannya ini semua pemberian kepadaku yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku aku akan membuatnya menjadi hutan dan binatang-binatang di padang akan memakannya habis dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya, dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun, dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akhor menjadi pintu pengharapan maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku baalku Lalu aku menjauhkan nama para baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara, dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang, dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan: "Aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi." Bumi akan mendengarkan gandum, anggur, dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Yisrael. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi, dan akan menyayangi lo ruhama, dan aku berkata kepada lo ami, umatku engkau, dan ia akan berkata, Allahku. Pasal 3, diterima kembali tetapi dianggap sepi. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan satu setengah homer jelai. Aku berkata kepadanya, Lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga, aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau, sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu, orang Israel akan berbalik dan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud Raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Pasal 4 Menentang imam dan bangsa yang tidak setia Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, bersinah, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang mengadu dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari, dan aku akan membinasakan ibumu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena Engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka Aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka Aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Maka, seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam: "Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya, dan Aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang, mereka akan bersundal tetapi tidak menjadi banyak." sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. Anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Umatku bertanya kepada pohonnya dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya. Sebab roh persinahan menyesatkan mereka dan mereka bersinah meninggalkan Allah mereka. Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung dan membakar korban di atas bukit-bukit di bawah pohon besar dan pohon hawar dan pohon rimbun, sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan bersinah dan menantu-menantumu puan bersundal. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka bersinah atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh jika engkau ini bersinah hai Israel janganlah Yehuda turut bersalah janganlah pergi ke Gilgal dan janganlah naik ke Bet Awen dan janganlah bersumpah demi Tuhan yang hidup Sebab Israel degil seperti lembu yang degil, masakan sekarang Tuhan menggembalakan mereka seperti domba di tanah lapang? Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Persepakatan para pemabuk, mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada persundalan. Mereka lebih mencintai kehinaan daripada kemasyuran mereka. Angin melingkupi mereka dalam sayap-sayapnya dan mereka akan mendapat malu karena korban-korban mereka. Pasal 5. Ancaman terhadap Israel serta pemimpin-pemimpinnya. Dengarlah ini, hai para imam, perhatikanlah, hai kaum Israel, dan pasanglah telinga, hai keluarga raja. Sebab mengenai kamulah penghukuman itu karena kamu telah menjadi perangkap bagi mispa dan jaring yang dikembangkan di atas gunung tabor dan lobang yang dikeruk di lembah sitim maka aku ini akan menghajar mereka sekalian aku ini mengenal Efraim dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku sebab engkau telah bersinah hai Efraim dan Israel telah menajiskan diri perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka sebab roh perzinahan ada di antara mereka dan mereka tidak mengenal Tuhan kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri dan bersama-sama mereka juga Yehuda dengan korban kambing domba dan lembu sapinya mereka akan pergi untuk mencari Tuhan tetapi tidak akan menjumpai dia. Ia telah menarik diri dari mereka. Mereka telah berkhianat terhadap Tuhan sebab mereka telah memperanakkan anak-anak yang tidak sah. Sekarang pembinasa akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Israel mencari pertolongan di mana-mana tetapi sia-sia. Tiuplah sangkakala di Gibeah dan Nafiri di Ramah. Berteriaklah di Bet Awen, gemetarlah hai Benyamin! Efraim akan menjadi tandus pada hari penghukuman. Mengenai suku-suku Israel, aku memberitahu apa yang pasti: para pemuka Yehuda adalah seperti orang-orang yang menggeser batas ke atas mereka akan kucurahkan gemasku seperti air. Efraim tertindas, diremukan oleh hukuman. Sebab ia berkeras untuk berjalan mengikuti kesia-siaan. Sebab itu, aku ini akan seperti ngengat bagi Efraim dan seperti belatung bagi kaum Yehuda. Ketika Efraim melihat penyakitnya dan Yehuda melihat bisulnya, maka pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja Agung, tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu sebab aku ini seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda aku aku ini akan menerkam lalu pergi aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskan pasal 5 ayat 15 dan pasal 6 Pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel, aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya, mereka akan merindukan aku. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah dua hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan, seperti hujan pada akhir musim yang mengakhiri bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi, aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Efraim tidak mau bertobat, tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap Aku. Gilead adalah kota para penjahat penuh dengan jejak darah seperti gerombolan menghadang demikianlah persekutuan para imam mereka membunuh di jalan ke Sikhem sungguh mereka melakukan perbuatan mesum di antara kaum Israel telah kulihat hal-hal yang mengerikan di sana ada Efraim bersundal dan Israel telah menajiskan diri juga bagimu, hai Yehuda, telah ditentukan penuaian apabila aku memulihkan keadaan umatku. Pasal 7: "Apabila aku menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah kesalahan Efraim dan kejahatan-kejahatan Samaria, sebab mereka melakukan penipuan, pencuri mendobrak masuk." gerombolan merampas di luar Dan tidak terpikir mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka Semuanya ada di hadapan wajahku Dosa Israel di bidang agama dan kenegaraan Mereka menyukakan raja dengan kejahatan mereka dan para pemuka dengan kebohongan mereka. Sekaliannya mereka orang-orang bersinah bagaikan dapur perapian yang menyala terus ketika tukang bakar roti berhenti membesarkan apinya sementara ia meremas adonan sampai menjadi muai oleh ragi. Pada pesta raja kita mereka membuat sakit para pemuka dengan anggur yang menghangatkan ia bersekutu dengan para pencemooh batin mereka, seperti dapur perapian. Hati mereka menyala-nyala, semalam malaman murka mereka surut, pada waktu pagi menyala kembali seperti api yang menjilat. Mereka semua sudah panas, seperti dapur perapian, dan memakan habis para hakim mereka. Semua raja mereka sudah tewas. Tidak ada seorang di antara mereka yang berseru kepadaku. Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah mendiroti bundar yang tidak dibalik. Orang-orang luar memakan habis kekuatannya, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Juga, ia sudah banyak beruban, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya, namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan tidak mencari Dia kendati semuanya ini. Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal dengan memanggil kepada Mesir dengan pergi kepada Asyur. Apabila mereka pergi, Aku akan membentangkan jaringku ke atas mereka. Aku akan menurunkan mereka seperti burung-burung di udara. Aku akan menghajar mereka karena kejahatan-kejahatan mereka. Celakalah mereka, sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka, sebab mereka memberontak terhadap Aku. Aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap Aku. Seruan mereka kepadaku, tidak keluar dari hatinya. Tetapi mereka meratap di pembaringan mereka. Mereka menoreh-noreh diri karena gandum dan anggur, dan mereka berontak terhadap Aku. Sekalipun Aku telah melatih dan menguatkan lengan-lengan mereka, namun mereka merancang kejahatan terhadap Aku. Mereka berbalik kepada Baal. Mereka adalah seperti busur tipu. Pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang karena ucapan mereka yang kasar. Inilah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka di tanah Mesir. Pasal 8 Keruntuhan Israel sebagai akibat kedurhakaannya Tiuplah sangka kalah Serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Kepadaku mereka berseru-seru, Ya Allahku, kami Israel mengenal engkau. Israel telah menolak yang baik, biarlah musuh mengejar dia. Mereka telah mengangkat raja, tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka, tetapi dengan tidak setahuku dari emas dan peraknya mereka membuat berhala-berhala bagi dirinya sendiri sehingga mereka dilenyapkan. Aku menolak anak lembumu, hai Samaria. Murkaku menyala terhadap mereka. Sampai berapa lama tidak dapat disucikan orang-orang Israel itu? Itu dibuat oleh tukang dan itu bukan Allah. Sungguh, akan menjadi serpih anak lembu Samaria itu sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung, dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya. Israel sudah ditelan. Sekarang, mereka itu ada di antara bangsa-bangsa seperti barang yang tidak disukai orang, sebab mereka telah pergi ke Asyur bagaikan keledai hutan yang memencilkan diri. Efraim telah membagi-bagi hadiah cinta, sekalipun mereka membagi-bagi hadiah itu di antara bangsa-bangsa. Sekarang ini, aku akan mengumpulkan mereka. Dan sebentar lagi mereka akan berhenti mengurapi raja dan para pemuka. Sungguh, Efraim telah memperbanyak mesbah. Mesbah-mesbah itu menjadikan mereka berdosa, sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Mereka mencintai korban sembelihan. Mereka mempersembahkan daging dan memakannya, tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang, Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Israel telah melupakan pembuatnya dan telah mendirikan istana-istana. Yehuda telah memperbanyak kota-kota yang berkubu tetapi aku akan melepas api ke dalam kota-kota mereka sehingga puri mereka dimakan habis pasal 9 tidak akan ada sukacita dalam pembuangan janganlah bersukacita hai israel janganlah bersorak-sorak seperti bangsa-bangsa sebab engkau telah bersinah dengan meninggalkan allahmu Engkau telah mencintai upah sundal di segala tempat pengerikan gandum. Tempat pengerikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan dan anggur akan mengecewakan mereka. Mereka tidak akan tetap diam di tanah Tuhan, tetapi Efraim harus kembali ke Mesir. Dan di Asyur, mereka akan memakan makanan najis mereka tidak akan mempersembahkan korban curahan anggur kepada Tuhan, dan korban-korban sembelihan mereka tidak akan menyenangkan hatinya. Roti mereka adalah seperti roti perkabungan; semua orang yang memakannya akan menjadi najis, sebab roti mereka adalah untuk dirinya sendiri, tidak boleh dibawa ke dalam rumah Tuhan. Apakah yang hendak kamu perbuat pada waktu pertemuan raya? Dan pada waktu hari raya Tuhan, sebab walaupun mereka mengelakkan diri dari pemusnahan, Mesir akan mengumpulkan mereka, Memphis akan menguburkan mereka, rumput akan menutupi barang-barang perak mereka yang berharga, onak akan tumbuh dalam kemah-kemah mereka. Sudah datang hari-hari penghukuman. Sudah datang hari-hari pembalasan, Israel akan mengalaminya. Nabi adalah seorang pandir, orang yang penuh roh adalah orang gila. Oleh karena besarnya kesalahanmu dan besarnya permusuhan, Efraim, umat Allahku, sedang mengintai Nabi. Jerat penangkap burung ada di sepanjang jalannya, permusuhan ada di rumah Allahnya. Busuk sangat perbuatan mereka, seperti pada hari-hari Gibeah. Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka akibat ketidaktaatan Israel. Seperti buah-buah anggur di padang gurun, Aku mendapati Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara. Aku melihat nenek moyangmu, tetapi mereka itu telah pergi kepada Baal Peor dan telah membaktikan diri kepada dewa keaiban, sehingga mereka menjadi kejijikan sama seperti apa yang mereka cintai. Itu kemuliaan Efraim terbang seperti burung, tiada yang melahirkan yang hamil dan yang mengandung, sekalipun mereka membesarkan anak-anaknya. Aku akan membuat mereka bulus, sehingga tidak ada manusia lagi. Sungguh, celakalah juga mereka pada waktu aku menjauh daripada mereka. Efraim, seperti yang aku lihat, telah membuat anak-anaknya menjadi binatang perburuan. Efraim terpaksa menyerahkan anak-anaknya kepada si pembunuh. Berilah kepada mereka, ya Tuhan. Apakah yang hendak kau beri? Berilah kepada mereka kandungan yang mandul dan buah dada yang kering. Segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal. Sungguh, di sana aku mulai membenci mereka. Oleh karena jahatnya, perbuatan-perbuatan mereka, aku akan menghalau mereka dari rumahku. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi. Semua pemuka mereka. Adalah pemberontak, Efraim telah dipukul, akarnya telah menjadi kering. Mereka tidak akan menghasilkan buah, bahkan sekalipun mereka melahirkan anak, aku akan mematikan buah kandungannya yang berharga. Allahku akan membuang mereka, sebab mereka tidak mendengarkan Dia, maka mereka akan mengembara di antara bangsa-bangsa. Pasal 10 Hukuman karena penyembahan berhala. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Dia akan menghancurkan mesbah-mesbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Sungguh, sekarang mereka berkata, "Kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan." Apa yang dapat dilakukan raja bagi kita? Mereka membual. Mengangkat sumpah dusta, mengikat perjanjian sehingga tumbuh hukum seperti pohon upas di alur-alur ladang. Penduduk Samaria gentar mengenai anak lembu Betawen. Sungguh, rakyatnya akan berkabung oleh karenanya, dan imam-imamnya akan meratap oleh karenanya. Oleh sebab kemuliaannya telah beralih daripadanya. Anak lembu itu sendiri akan dibawa ke Asyur sebagai persembahan kepada Raja Agung. Efraim akan menanggung malu, Israel akan mendapat malu karena rancangannya. Samaria akan dihancurkan, rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air. Bukit-bukit pengorbanan awen, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mesbah-mesbahnya Dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung Timbunilah -gunung, kami dan kepada bukit-bukit runtuhlah menimpa kami Tuhan kecewa terhadap Efraim Sejak hari Gibea engkau telah berdosa, hai Israel Di sana mereka bangkit melawan Tidakkah perang melawan orang-orang curang akan mencapai mereka di Gibea? Aku telah datang untuk menghajar mereka. Bangsa-bangsa akan berkumpul melawan mereka apabila mereka dihajar karena salahnya yang berganda. Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih yang suka mengirik, dan aku ini menyayangi tengkuknya yang elok. Aku memasang Efraim. Yehuda harus membajak, Yakub harus menyisir tanah baginya sendiri. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Kamu telah membajak kefasikan telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan. Oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu, maka keriuhan perang akan timbul di antara bangsamu dan segala kubumu akan dihancurkan seperti Salman menghancurkan Beth Arbel pada hari pertempuran ibu beserta anak-anak diremukkan demikianlah akan kulakukan kepadamu hai kaum Israel oleh karena dahsyatnya kejahatanmu pada waktu fajar akan dilenyapkan sama sekali raja Israel pasal 11 kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel Ketika Israel masih muda, kukasihi dia dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka, aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku; mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Adma Membuat engkau seperti Zeboim Hatiku berbalik dalam diriku Belas kasihanku bangkit serentak Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu Tidak akan membinasakan Efraim kembali Sebab aku ini Allah dan bukan manusia Yang kudus di tengah-tengahmu dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan, Ia akan mengaum seperti singa. Sungguh, Ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Pasal 12 Efraim dan Yakub bapa leluhurnya. Dengan kebohongan aku telah dikepung oleh Efraim, dengan tipu oleh kaum Israel, sedang Yehuda menghilang dari dekat Allah dari dekat yang maha kudus yang setia. Efraim menjaga angin dan mengejar angin timur sehari suntuk, memperbanyak dusta dan pemusnahan. Mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak kepada Mesir. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia dan di sanalah dia berfirman kepadanya yakni Tuhan Allah semesta alam Tuhan namanya engkau ini harus berbalik kepada Allahmu peliharalah kasih setia dan hukum dan nantikanlah Allahmu senantiasa sama seperti Kana'an dengan neraca palsu di tangannya dan suka memeras berkatalah Efraim Bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta benda bagiku, tetapi segala hasil jerih payahku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bagiku? Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Aku masih mau membuat engkau diam kembali di kemah-kemah seperti di hari-hari pertemuan raya. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan tentang perantaraan para nabi. Bila dilihat ada kejahatan, maka mereka menjadi kesia-siaan belaka. Di Gilgal mereka mempersembahkan lembu-lembu jantan, maka mesbah-mesbah mereka juga menjadi seperti timbunan batu di alur-alur ladang. Yakub melarikan diri ke tanah Aram, dan Israel memperhambakan diri untuk mendapat istri. Ya, untuk mendapat istri, ia menjadi gembala. Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan perantaraan seorang nabi. Ya, ia dijaga oleh seorang nabi. Efraim telah menimbulkan sakit hatinya secara pahit maka Tuhan akan membiarkan hutang darahnya menimpa dia dan akan membalas celanya kepadanya. Pasal 13 Murka Tuhan akan menimpa Efraim Apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang Ia diangkat-angkat di Israel Tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal Sehingga matilah ia sekarang pun mereka terus berdosa dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban kepadanya, kata mereka. Baiklah manusia mencium anak-anak lembu, sebab itu mereka akan seperti kabut pagi atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Seperti debu cerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan, atau seperti asap dari tingkap, tetapi Aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali Aku, dan tidak ada juru selamat selain dari Aku. Akulah yang mengenal Engkau di padang gurun, di tanah yang gersang, ketika mereka makan rumput. Maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan Aku. Maka Aku menjadi seperti singa bagi mereka, seperti macan tutul. Aku mengintip-ngintip di pinggir jalan. Aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak. Aku mau mengoyakkan dada mereka. Di sana aku memakan mereka seperti singa. Binatang liar di padang akan merobek mereka. Aku membinasakan engkau, hai Israel! Siapakah yang dapat menolong engkau? Di mana gerangan rajamu, supaya diselamatkannya engkau dan semua pemukamu, supaya diberinya engkau keadilan, hai! Engkau yang berkata, "Berilah kepadaku seorang raja dan pemuka-pemuka." Aku memberikan engkau seorang raja dalam murkaku dan mengambilnya dalam gemasku. Kesalahan Efraim dibungkus, dosanya disimpan. Sakit beranak mendahului kelahirannya, tetapi ia adalah seorang anak yang tidak bijaksana sebab tidak pada waktunya ia bergerak bila waktunya tiba ia tidak mau keluar dari kandungan ibu akan kubebaskankah mereka dari kuasa dunia orang mati akan kutebuskah mereka daripada maut di manakah penyakit samparmu hai maut di manakah tenaga pembinasamu hai dunia orang mati mataku tertutup bagi belas kasihan sekalipun tumbuh subur di antara rumput-rumput maka angin timur angin Tuhan akan datang bertiup dari padang gurun mengeringkan sumber-sumbernya dan merusakkan mata-mata airnya dirampasnya harta benda segala barang yang indah-indah pasal 14 Samaria harus mendapat hukuman sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan diremukan, dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Tentang pertobatan dan janji. Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, Sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu, bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, "Ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami." Asyur tidak dapat menyelamatkan kami, kami tidak mau mengendarai kuda. Dan kami tidak akan berkata lagi, "Ya Allah, kami kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel." maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau daripadaku engkau mendapat buah. Penutup. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab, jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ.